Halo, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di Cerita Danik. Di videoku kali ini aku akan jalan-jalan keliling di pekarangan rumah. Dan kira-kira di pekarangan rumahku di kampung itu ada tanaman apa aja. Kalau misalnya ada yang mateng, yang udah siap dipanen, aku mau sekalian panen. Kira-kira aku dapat apa ya?
Ini kita udah selesai keliling-keliling di pekarangan rumahku tadi. Ini tadi pekarangan rumah, jadi halaman depan, pinggir jalan, samping rumah semuanya ditanemin tanaman. Dan hasilnya ini panennya. Gak semuanya dipetik, hanya yang udah siap dipanen saja. Dan bukan hanya siap dipanen, tapi yang mau langsung dimakan. Jadi kalau emang gak mau dimasak, gak dimakan, gak usah dipetik. Kalau misalnya udah kematangan atau jatuh sendiri, gak apa-apa, itu nanti jadi kompos untuk tanahnya. Nah, aku ambil apa aja dari pekarangan rumah. Ada terong, cuma diambil satu, tadi masih ada, belum diambil lagi, ntar lagi diambil ya. Terus ada kacang koro. Ini kacang koro, kelihatan. Kacang koro sama terong ini enak banget direbus terus dibikin lalapan. Terus untuk sambelnya, nah sambelnya udah ada tomat. Ini udah mateng. Terus cabai-cabai. Nah ini cabai-cabainya. Ada dua macam cabai tadi. Ini yang cabai rawit yang pedes banget. Ini keras. Pedes banget, enak, tapi kalau dimakan bareng gorengan, panas-panas lagi. Terus ini cabai melati apa ya namanya kalau nggak salah. Terus ini belimbing bulu. Nah segini ini udah bisa jadi sambel untuk 2 atau 3 orang. Tinggal sayurnya tadi ada luntas, terus ada apa namanya itu kenikir banyak banget, ada daun apa pepaya, terus ada daun singkong, itu juga bisa dibuat lalapannya. Terus ini apa sih ini? Coba lihat ini apa sih? Ini apa? Ini sejenis buah beri. Kalau mentah warnanya hijau terus agak kuning-kuning jadinya merah, mateng banget warnanya hitam. Kalau udah hitam ini rasanya manis. Banget. Kalau yang ada merahnya ini ada agak asamnya dikit. Oke, ini untuk persambelan nanti. Selain itu, tadi ngambil ini apa ini? Pepaya muda. Nanti pepaya mudanya dibuat oseng-oseng atau tumis buah pepaya. Gampang bikinnya. Tinggal di ini aja. Ditumis pakai bumbunya, aku biasanya cuman bawang, terus kasih, kalau misalnya suka bawang merah kasih aja dikit, kasih garam, kasih merica, udah enak banget. Kalau seneng pedes, tambahin ini cabai yang banyak. Terus tadi lagi jeruk bali, ternyata udah ada yang tua, nanti setelah makan buat cuci mulut, buahnya ini. Dan ada jambu air, tapi kalau jambu bijinya tadi masih belum berbuah, belimbing buahnya juga masih kecil-kecil, jadi ada yang udah matang. Ini jambu. Terus aku tadi ambil bunga, ini bunga kenanga, bunga melati. Wangi banget, ini enak banget kayak gini. Taruh di pojokan ruangan, gak usah pakai parfum, udah ruangannya wangi banget. Terus ini wadahnya apa? Ini adalah kelopaknya bunga pisang, jantung pisang. Ini kelopaknya. Kalau kalian yang masih kecilnya suka main jual-jualan, ya karena rumahku itu di pinggir jalan, men. Jadi suara motor, mobil, kedengeran banget. Nah, ini kelopak bunga atau jantung pisang. Biasanya kalau waktu kecil dulu, aku tuh jual-jualan gitu. Ini jadi daging-dagingan, dipotong-potong gitu. Ya, kalau beli daging, ini yang dibikin dagingnya. Tapi nggak bisa dimakan. Tapi aku nggak tahu sih, penasaran aja. Karena kemarin kan pelepah pisang itu ditipis-tipisin, digoreng. Rasanya kayak taro katanya. Udah ada kayaknya di YouTube, cuman aku nggak tahu kalau ini bisa dimasak nggak ya. Oke, jadi itu hasil
jalan-jalan kita di pekarangan rumahku di kampung. Dan hasilnya seperti ini. Beberapa. Oke, setelah video ini aku lanjut mencari sayuran lagi. Bye-bye, terima kasih. Sampai jumpa di cerita Dani berikutnya. Tapi...